Alunan takbir dan lagu raya serta melihat foto-foto indah sambutan Aidilfitri yang dimuat naik di media sosial pastinya membuat kerinduan kepada keluarga buat mereka yang tidak dapat pulang beraya. Namun demi tanggungjawab dan tugas kepada negara, perasaan itu terpaksa diketepikan anggota dan pegawai Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia yang terpaksa menyambut Syawal di Samudra. Bagi Suharni Muhammad Suhaimi Embong 53, walaupun tidak dapat menikmati juadah seperti ketupat, rendang dan kuih raya bersama keluarga tercinta, ia sedikit pun tidak melenturkan semangat untuk memastikan kedaulatan negara terjaga. Katanya demi tanggungjawab yang digalas, Aidilfitri bukan sahaja tidak dapat diraih bersama keluarga yang jauh, malah beliau juga tidak dapat menyambutnya bersama isteri dan 7 anaknya yang berada di Terengganu. Ada, kalau kata tak ada bohong, siapa pun memang terima. Ada masa tu saya berhari raya di Johor, di Johor Baru. Tak dapat balik hari raya, saya balik hari raya ketiga pun dapat balik. Jadi macam Encik tanya tadi, memang kita pagi raya tu tak ada apa lagi. Dah masuk nak raya semayang raya tu, masa terbiar raya tu. Ha, itu dah ingat semua macam-macam dah ingat tu. Dah keluar sendiri tak sedar. Walaupun kita sebablah sekejap, tapi kita boleh kontrol. Menurut Nur Fazrul Akmal Muhammad Nur, 31 tahun pula, perasaan sayu itu pasti ada kerana tidak dapat pulang beraya. Lebih-lebih lagi beliau mempunyai anak berusia 1 tahun. Pun begitu, kehadiran rakan-rakan anggota yang sama-sama bertugas di perbatasan dan memberi semangat menjadi pengubat hati serta meredakan kerinduan. Saya pun saya terasa sayu kadang pada bangun pagi tu kita teringat akan on tour Maya masakan yang pagi-pagi akan buat. Jadi untuk bersama-sama dengan adik-beradik, keluarga, saudara-saudara yang ada, jadi macam amat dirindui sangatlah. Berbeza daripada sebelum ni, belum bertugas berkhidmat daripada PMM dan sekarang dah berkhidmat, jadi kena korbankanlah semua tu. Sementara itu, pengarah Zon Maritim Kuala Perlis, Komander Maritim Mama Hashim Madzin berkata, operasi ketika Aidilfitri tetap dipertingkatkan. Katanya pegawai dan anggota akan melaksanakan tugasan bagi mengekang sebarang aktiviti jenayah rentas sempadan. Setiap hari, satu aset ditugaskan berada di laut, manakala sebuah aset lagi ditugaskan untuk standby mode. Yang mana jika ada keperluan pertambahan aset di lapangan, kita akan gerakkan aset standby ke laut. Tidak kira sama ada dari segi operasi, memeteras penyeludupan ataupun aktiviti-aktiviti yang menyalahi undang-undang ataupun kes-kes yang berkaitan mencari dan menyelamat di laut. Untuk rekod bagi tempoh Januari sehingga 30 April, Maritim Malaysia Negeri Perlis telah merampas sebanyak 475,516 kilogram ganja bernilai RM2.38 juta. Manakala Daum Ketum melibatkan rapasan 5.5 tan dengan nilai hampir RM1 juta.